Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Setelah tadi saya sudah unboxing ini peralatan untuk sepeda listrik saya, untuk sambungan ini dan juga untuk sambungan ini, kita lanjutkan unboxing saya berikutnya adalah untuk kamera saya. Saya beli baterai. Bagaimana kondisinya? Akan kita unboxing lagi. Oke, kita buka. Ini ya. Nah, lengkap, komplit, sesuai deskripsi. Dan saya akan langsung coba. Biasanya harus ada di sini tersisa listrik setidaknya 50% atau 25%, menandakan bahwa baterai ini bisa menyimpan energi. Oke, kita akan coba langsung pasang ke kamera saya. Apakah bisa cocok? Mulai sangat kuat sahabat-sahabat ini. Okay. Ada buku panduannya segala, pertanda bahwa ini mendekati aslinya. Ini ya baterainya, ini baterai yang lama. Oke. Baterai yang lama, coba hidup ya. Ya. Ada sekian persen. Ada sekian persen. Akan saya tutup, akan saya ganti dengan baterai yang baru. Saya ganti dengan baterai yang baru. Oke. Nah, aku dua iya kan Einstein jadi cerot mustaqim cerot. Radlin amin. Oke, kita copot ya dan kita pasang. Cocok tidak? Seharusnya cocok sahabat. Sama ya. Cocok ya seharusnya. Masuk ya, coba. Tidak nyala. Baterai tetap nyala, tidak ada simpanan listriknya. Tidak nyala. Harus dicas dulu. Oke, harus dicas dulu. Nyala, punya saya nyala. Nyala. Ini bereset ya karena cabut baterai. Oke, kita tutup lagi, saya coba lagi.
Coba saya pasang baterai yang baru dibeli. Tidak ada energi sama sekali. Berarti baterai ini tidak bisa nyimpan. Oke, akan saya cas dan nanti akan saya review ya. Bagaimana kondisi baterainya? Kita akan cas. Oke, ini saya cas dulu. Oke. Oke, saya akan cas ya, dan saya tunggu sampai penuh. Bagaimana nanti setelah di cas apakah bisa hidup? Oke, sahabat, sudah saya cas sekitar 10 menitan dan akan kita coba cabut. Oke. Dia akan bertahan sampai berapa menit setelah di cas sekitar 10 menit. Hidup ya, nyimpan. Kita akan lihat berapa menitnya di sini. Kita buka lensanya. Oke, kita setting dulu. Sekitar 59 menit ya setelah di cas. Jam berapa ya? Jam 2.30. Bisa menyimpan 52 menit setelah di cas 10 menit. Barakallah. Oke, sahabat-sahabat, saya terima barangnya. Seharga tersebut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah di wasfi sufi sudurinna.
minal jinnati wan nasr. Terima kasih atas semangat kalian. Mudah-mudahan yang berwakaf lagi mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur, diberikan badan dan diberikan rezeki dan disampaikan pahalanya kepada keluarga yang telah meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Ini langsung dari saudara Makrani. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan pada sampai kepada keluarganya. Sebesar 2 rupiah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala.